Bapak Ibu yang saya muliakan dan hormati, bemanik Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat sholata ma'al jamaah, saya sembahyang secara berjamaah. Man sholat sholata ma'al jamaah wa jalasa bi halaqatil ilmi, kemudian melinggih toilet sopok majelis ilmu, di halaqah, dalam satu halaqah, mekenen pi halaqah secara berwajah. Ini namanya halaqah. Ada istilah gairu halaqah. Yang nama mana nama gairu halaqah? Andil makin suara tiang kadu mik terdengar suara tiang itu nggih lima bali di sana. Lebih jelas suara tiang tu di Bali dan ngendang. Dait salib linggi niki di pada pahala dengan sang ngendang di Bali. Dait pelunggung tiang selangsung ini masjid. Doi kadang-kadang aro di Bali kita ngendang pada rokene nungi. Pak nilai. Karena termasuk gairu halaqah. Nah, ia ampun berbahasa sebagian ulama. Ia ampun dikanggu serah wali lewat HP. Kenapa disebut gairu halaqah? Lamun amaan pengantin mamu nina, tempatnya lebih dari dua marhalah yang boleh menjamak dan mengkasar solat, tidak wajib, diberikan rukhsah oleh Allah, diberikan keringanan kita oleh Allah. Ndek wajib lalu tuntut wali sekedar barak amak dan yang berkahwin anak muka cini. Ndek wajib tuntut sekedar jabaran. Kenapa? Pindah wali kepada wali hakim. Lama dia kanggu serah wali lewat HP, berarti kanggo terbejuma ini radio setelan beli radio nggih. Islamic Center betul untuk dalam Bali di minum kamar imam utmilu itu nganjang itu dalam Bali itu sembahyang bapak. Allahu Akbar, jelasan suara saya itu ngendang ini dalam Bali ketimbang tak sembahyang Jumat ini Islamic Center lagu sah paling muri tahu. Itu tidak boleh. Kenapa? Gairu halaqah. Man sholla sholata ma'al jamaah wa jalasa bi halaqatil ilmi. Demini enggak sembahyang melinggih tukul elik sopuk halaqah ilmu. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah, mendengarkan apa yang disampaikan oleh tuan guru, oleh ustaz, oleh guru-guru kita. Wa sami'a kalam Allah wa amila bihi, serta mengamalkan isi pengajian sambut tendang. A'tahu Allahu ta'ala sittata asya, maka orang itu Malik Rasul yang terkicat enam kelebihan insyaAllah tadi yang tidak akan diberikan kecuali ini dengan samaran. Enam kelebihan ini le bangun dunia yang terimaan, lemak di dalam kubur yang daid, lebih-lebih lemak ini akhirat. Mana yang enam? Yang pertama, ar-rizqu minan halal, rezeki sahal halal. Kita temanikan terima rezeki, pertama halal, kedua sholat. Halalan toyiban, makin duit manusia nek moyak hukum, yang penting becat mau
Becah dedait. Lemah pikir hukum menuhin. Ini manusia makin lama. Halalan thayyiban. Man akala luqmatan minal haram. Saya tamak barang haram arak sesuap. Sesuap ya tamak barang haram di dalam tiat. Petang dah sejelum, petang dah semalam kita terima sembahyang insyaallah tadi. Dendek bengak, dendek bingung. Lamun sembahyang pelunggum tiat yang keenam dasi 70 tahun sembahyang belum menjamin solat kita bisa menjauhkan pekerjaan keji dan mungkar. Malik Allah inna solata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sembahyang senuh bau pengkah pegawaian keji dan mungkar. Tetapi dalam kenyataannya masih duit dengan nipu bergelut lekak korupsi. Akhirnya tetap sembahyang bapak. Lagu korupsi jalan terus. Kenapa? Solatnya perlu diperbaiki. Mungkin syarat rukun sembahyang kurang pas tak jauh-jauh. Innaka la tukhliful mi'ad. Karena Allah mimpi wali di janji. Ini contoh bahasa bapak. Laik di zaman Rasulullah. Arak kanak bajang. Main bar. Main bar kecil 10-15. Akhir sini daya, sini daya. Batur. Dendik daya lalu lain main bar. Masjid dia. Di dalam masjid ada Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Laun tamu debal juga dalam masjid saya mani baik. Nah ya ampun lamun tersebut kena masjid. Satu bangunan itu harus diberikan batas. Kalau masjid harus diberikan batas. Di batas timur bat laudai. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Ada sesuatu tidak boleh diucapkan di dalam masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah memandik, iza kana yaumal kiamah, apabila datang jelu kiamat era, kharaja syai'un min jahannam ismuhu Quraisy. Tema li jelu kiamat yang tersugulang sopok binatang di dalam neraka jahannam, sejenis ulah. Aran ulah niki Quraisy. Tuluhu ma bainal masyriq ilal maghrib. Kebelun ulah Quraisy elo melik peniwaan jeluk, ulu melik penyerban jeluk. Teketuan si malaikat Jibril. Ya Quraisy, ila aina tazhabu waliman tatlubu. Quraisy, dia mulai saya moyang. Nabi jawaban Quraisy, ana atlubu khamsatun nafarin min ummati Muhammad. Aku temani kakek lalu duduk padang mahsyar. Temani kakek boyak lima macam kelompok umat Muhammad. Lamu kak dait tentang lima macam itu yang liut linting, yang belat untuk neraka itu keutamaan. Salah satu di antara yang lima, wal mutakallam fil masjid bikala bidunia. Dengan dengar sang rao silik masjid, sakmul rao sang hu perkara dunia. Kira aja gabah setiba di masjid Tony rajin gabah. Tira di makus kumpinan. Dalam masjid, tahun iur masalah dunia, ia paling dulu nak teriuk linting isi Quraisy. Okay. Akhir siri daya, laik anak niki bapak.
Wah, aku jangkah non tamu nebak tujuh masjid tu ni separuh. Separuh jandik. Main nebak. Salah entah dan tendang nebak. Buk bergelumpung. Tamu balik itu dalam masjid. Di dalam masjid ada Rasulullah. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Aneh. Saya bani bait tenan ni. Aku jandik bani ni separuh dahulik. Pada rapat saya ni baju baitan arak Nabi Muhammad tetulit sahabat arak sekek kanak bajan nganjak aku mai aku amak dari pejabat ayo ni kanak bajan ni mun nganjak ndi narak baik penabek yang sekedi-kedi ndi narak adat sopan santun tertib tafsir siji sedasen narak nganjang jamak samping icak sanganan Rasulullah tengah si Sayyidina Umar saya pi anak jarinya jari sameni lalu kepongahan din wah tajah aran ada sopan santun panas kentohkan Sayyidina Umar biak penentang jangkir nganjang Sayyidina Umar kedonga si Rasulullah ya Umar mahaza arapu Umar kembingan jam wah menggigit sedih Umar aku lah kanak niki makin ya Rasulullah saya bayi ipi anak jari dendek nak takut tiang pelingi ramayan lila ya Rasulullah cepus Rasulullah bapak la ba'sa bih ya Umar walik Rasul. Ndak apa-apa wahai Umar. Kemir berembir-embir kama peringatan kanak ti. Saya ajahan kanak ti dina milih ngendang. Dina milih mati, dina milih bedengah. Kaya ya Rasul? Kenapa ya Rasul? Tidak langsung si Rasulullah. Lahu damun haramun ya Umar sehingga asalan karena tidak haram saya ajahan saya peringatan dina ini dedengah dina ini mati sehingga asalan barang haram mu'aman kanak ni ke bapak tu teniring Rasulullah subul makinyatan tetiju anak kan asalan barang haram. Ya Allah, apa dosa salah? Makanan apa wakakan? Ampun anak din berdui lili din berdui malu. Barang apa barang haram apa wah tamu juga dalam tiar sehingga anak ketetujuk si Rasulullah barang haram dia. Ingat 5 tahun sawaliwat narak barang haram wakakan bapa. 10 tahun sawaliwat dinarak barang halal doa. 15 tahun sawaliwat baru nengat. Wan dengah dengan ngebah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun di Mekah Madinah bapak. Namun dengan ngebah dinarak seke-seke kanggu gawe pegawian dunia. Namun wah ngebah. Masih arah tuku berbuka bareh motor katunu ya li turuk tuku barang-barang semu jual tangkat teketeh tu segari li teketeh si indit kanggu lalu gawe perkara dunia namun wah datang waktu sembahyang ni jangka jam telu ni masa sembahyang zuhur ketungkulan bau empat. Nggih. Mbeta mate kicang nak cara niki berkat duwe bana, Bapak. Akhir sahabat sabaru demen dengah dengan ngaba mun pelai. Ya lalu sembahyang menuju masjid. Dalam perjalanannya kok kunintian di no nyapa. Berembi akan kanan. Ya menuju masjid, wah begigit tangko menuh. Di no nyapa. Nggih,
ya kan dinduk masjid din kang kiri kanan rurung tarik bedere dengan jual buah-buahan bapak, buah apel, kurma, anggur, kunti, lagu seke-seke ipin, wah tangguh juk masjid doang darah ipin itu. Ya kendi kakanan buah-buah nyanyi darah balung kalau sembahyang. Ia kakanan nani darah ipin itu kalau pun dia kentan aroh yak bait demi senggam kurma ni mai bareh waksa uli sembahyang itu katulak bayah yunin sahabat ini mun bait dan senggam kurma mun darah apapun makanan minuman yang kita minum semua lewat pankreas proses dalam badu ke bapak arak dari darah, arak dari mbek, arak dari tolang, arak dari isi, arak dari balung, arak dari pene, arak dari sperma, arak dari tenaga semua demin wah darah buat kurma senggam badu pilih lalu isi senggam telu tolang musehat mun kuat pelayu duduk masjid sembahyang berjamaah hingga sembahyang berjamaah wirid, zikir, berdoa, ngaji, sembahyang sunat kurang lebih satu jam munulik manik rasul al-insanu mahalul khotok wan isyan manusia senu ia tau balin salak sampai lupa lupa bayah kurman dengan sawan kakenon munulik demin datang balik mun berlaku ini sedina mai tak nyampah judi nyampah bawa tebing ini si sedina spermatozoon air mani sakmun panceran ujuk rahim sedina min aina yak tasibul mak mbe langan mau aik mani sabun panceran oduk rahim seninen elek kurmen dengan sandin wah bayak teproses si nenek petang dah sejelu jari aik petang dah sejelu jari darah petang dah sejelu jari daging bercampur kulit siwak bulan 10 jelu lahir demin umur 15 tahun tertunjuk si Rasulullah lahu damun haram saya peringat tenumar berminta maajah nena ini dedengah kanati sehingga asal barang haram tolong perhatikan bapak tolong cermati ibu baru segenggam biji kurma nggih anundin sengaja ampun iki dakak menundin berdui lila malu anak asal barang haram mu apa lagi ya penganak kepen dendek masrah nuju kediri dendek masrah ngaji ujuk pancor ujuk kapek ojok Mekah langit kepitu lima surun lalu tuntut ilmu ndin kekican ilmu berkat kembik hasil penganak kepeng si biaya seni biaya anak langit kepitu lima surun lalu ngaji ndin kekican berkat ilmu kanan iki bapak